Hi, Assalamualaikum, nama aku Ora and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini sebenarnya aku nak ulas hal daripada MDX iaitu ataupun lebih dikenali sebagai Malaysia Diecast Expo yang berlangsung di Tropicana Gardens Mall pada 20 hingga 21 hari bulan Mei hari itu. So untuk yang tak tahu, Malaysia Diecast Expo ni sebenarnya dah lama diadakan. So aku kalau ikut pada 2019 aku adalah beli barang, minta tolong kawan aku, terima kasih kepada Kamil kerana dapatkan eksklusif unit yang dijual pada expo tu. Tapi aku tak dapat satulah WB Porsche tu sebab unit dia agak mendapat sambutan sangat. Aku hanya dapat kereta kegemaran itu Pagani dan juga Koenigsegg. Masa itu pun dia ada launch Mini GT Black Edition khas untuk MDX time tu. So semalam barang ni baru sampai. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Alif daripada AT Empire ataupun AT Diecast Empire, aku tak tahu macam mana nak sebut. So dia yang tolong aku sebab dia salah seorang exhibitor pada expo tu. So tanpa meninggalkan masa lagi, jom kita nyah kotak dan kita tengok apa hal aku untuk tahun ni. Kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Jom kita teruskan ke segmen seterusnya, ulas mainan. So ini adalah haul dia. Tengok, memang bungkus cemat. So kalau korang nak cari barang-barang diecast, boleh dapatkan di Art Empire dan boleh check it out. Aku akan letak link Facebook dia. Kau boleh contact dia untuk apa-apa urusan pembelian. So service dia memang padu lah. Tanpa melengah masa lagi, jom kita nyapek benda ni pula. So kat sini aku beli dua set, benda sama je. Satu lagi ni untuk kawan aku. So aku buka scalper, so aku letak tepi dulu. So untuk Mini GT X Kaido House Racing ni, kalau tengok kat situ dia ada tulis. So dia merupakan Malaysia eksklusif sebab kalau tengok kat situ ada tulis Malaysia. Yang ni dijual dalam bentuk set, kalau tak silap aku dijual dalam bentuk gift, door gift macam tu, around 300. Ada kat situ ada dia punya figure set and then dia ada t-shirt. Dan masa expo tu juga korang boleh beli benda ni dengan figure set tu pada harga RM180. Kaido House Racing ni diasaskan oleh Johnny Ma yang merupakan salah seorang pereka kepada Hot Wheels suatu ketika dulu, bermula daripada 2004 until 2018, ia lebih kurang 14 tahun dia bekerjasama. End up dia tinggalkan Hot Wheels and then dia teruskan kejayaan dia dengan company Robo Race. Then after that dia set up Kaido House Racing ni untuk jual merchandise and anything, even Hot Wheels customized punya item. Dan ni adalah kerjasama dia dengan Mini GT. Kalau tengok cara nak buka dia pun dah macam iPhone, buka dari bawah. Kalau nak compare macam Mini GT yang dulu-dulu tu kan, dia buka ikut tepi tu je macam kotak diecast biasa. So dia ada juga kemasan, dituliskan The House as Mini GT dekat inner box ni. Dan kita bawa keluar dia punya kereta. So inilah dia event car untuk MDX 2023 daripada Mini GT X Kaido House. Sebenarnya dia ada dua version, satu yang warna ni dipanggil jade and then satu lagi yang warna hitam tu. Yang warna hitam tu untuk makan malam je lah, diners version. So siapa yang pergi akan dapat, yang tu pun after market dia agak mahal juga kalau nak dibandingkan dengan yang ni. So kalau tengok kat sini dekat bahagian depan dia tu, kita boleh tengok dia membawa konsep Kaido. Kaido ni dia jenis kereta yang lowered and then white body and then white tyres, yang tayar kepak-kepak yang kongkong tu, Viva tu kan, Viva Keka apa yang pakai tayar kepak keluar makan dalam, biarlah duit orang kan, buat apa kita nak sibuk. So kalau tengok kat grey depan tu ada logo GTR and then kat bawah tu aku rasa macam radiator coil G ready, cuma tak berapa jelas. Tapi kalau tengok jauh-jauh nampak seakan lah. And then dia punya diffuser kiri kanan kat white body dia ni. And then kat depan ni kita ada lids. Then dekat bahagian tepi pula kita ada logo Mini GT belah kiri, Kaido House Racing. And then dekat side skirt dia tu dia ada apa, tiga brand dia letak kat situ.
Yang lelaki tu aku tak berapa tahu sangat. Yang tengah tu Top Bank, and then yang kanan sekali J-Ready. Ada decals nombor kosong. Untuk tayar dia pula, tayar dia tak silap aku dia macam pakai model race TE berapa tah. Sebab aku nampak design tu seakan sama lah. Six spoke rim, and then ada dia ada sebenarnya ada macam jenama juga dekat salah satu spoke dia tu. And then dekat sidewall tayar dia tu kita boleh nampak ada tulis Malaysia 2023. So memang satu detail yang agak menarik jugalah untuk kereta ni. Bahagian belakang pula kita nampak dia punya spoiler tu ada tulis Nissan kat atas, ada emblem Nissan kat tengah-tengah boot tu, and then kat belah kanan tu ada logo GTR. Dia punya lampu tu di sini ada brake ketiga lagi, cuma yang kiri dan kanan tu je lah yang gunakan konsep tailpipe. Lepas tu ada nombor plate, siap ada nombor lagi dekat situ. Belah kanan tu ada logo Mini GT. Aku suka dia punya exhaust ni sebab dia pakai material lain. Dia tak sama macam material yang untuk diecast ni. Untuk diffuser pula, aku perasan ni first time aku tengok diffuser yang macam ni. Sebenarnya kalau tengok dekat lagi kita akan nampak lah garisan-garisan kat bahagian bawah tu memang diffuser lah keadaan dia. Manakala bahagian bawah pula, kalau nak compare dengan Mini GT yang lama aku ada satu McLaren tu, dia punya bahagian bawah ni kosong je. So yang ni dia ada, kalau nampak kat situ ada chop Kaido House, kanan ni ada Mini GT, dan ada model kereta ni 1999. So dia pakai kereta yang 1999 punya R34. Mungkin kereta ni model yang digunakan oleh Brian yang ikonik tu, dia punya dalam Fast and Furious tu. Dan tayar dia macam biasa depan belakang berbeza dia punya kelebaran, dia guna macam slip tayar. So kereta ni aku tak tahulah untuk drift ataupun apa. Lepas tu kita tengok kat bahagian hood, dia ada tulis Kaido House, Kaido House Racing, and then dia ada tulis J-Ready kat bawah tu. Tulisan ni dia ada tulis lah Los Angeles yang aku tahu kat belakang, kat belah kanan tu. Dan kat windscreen depan ni dia ada Top Bank. So sponsor tu yang dekat dia punya side skirting sama juga. Manakala bahagian belakang ni kita boleh tengok dia ada offsets. Offsets ni kalau untuk siapa yang beli bundle set tu, dia datang dengan pin. Pin tu dikeluarkan oleh offset ni. Bawah tu adalah logo Kaido House. Side mirror ni dia pakai jenis rubber, so tak perlu risau kalau terkepak ke apa. And then dia punya B pillar ni, dia nampak ada finishing carbon fiber. Aku perasan ada beberapa yang dia pakai kemasan macam carbon fiber. Dan selain pada B pillar ni, kita ada leads. Cuma leads ni dia ada kat atas je. Cuma yang bahagian leads ni dia dekat atas, yang dekat bawah ni macam tak ada lah. By right kalau carbon fiber, janganlah carbon fiber wrap kan. So dashboard dia buat warna grey. So apa yang hebatnya pasal Mini GT ni, dia akan keluarkan untuk satu model kereta ni, kadang-kadang dia akan keluarkan right hand side dengan left hand side. So yang ni right hand side untuk Asia version punya. Bukan maksud aku untuk cara pemanduan di Asia. And then kita boleh tengok kat situ dia ada semi roll cage. Boleh nampak dia ada bahagian belakang je warna kuning. Dan dia didatangkan dengan full bucket bahagian pemandu dan penumpang. Steering aku tak tahu steering apa, steering warna hitam. So dia bagi kontras lah dengan dia punya dashboard tu. So dia tak sama lah sangat. Dan untuk bahagian hood pula, bila kita buka, kita akan nampak kat situ. Jangan bimbang, yang ni dia tak macam Time Micro punya. Yang Time Micro tu dia mungkin agak fragile sedikit. Dia punya hinge tu, biasalah untuk 1/64 kita tak boleh expect dia buat macam AutoArt punya hinge, hydraulic hinge tu. Dan kita boleh nampak strut bar dekat situ, warna chrome. And then ni engine aku tak pasti sama ada 2.6 ataupun 2.8 liter twin turbo charge. Aku tak tahu yang mana satu engine dia. And then kita boleh tengok detailing-detailing lain. Mungkin ni kotak fuse. And then ada radiator cap warna merah tu. Yang belah kiri ni mungkin wiper ataupun apa. Kat situ pun dekat atas engine tu kita boleh nampak dia punya detailing. Dia punya oil cap tu ada juga. And then aku tak tahu bateri dia sebenarnya letak kat mana.
So mounting lightsaber tu, dia nampak lah dia buat mole kiri dan kanan tu. Kereta ni selain daripada gimmick hook tu, kereta ni juga boleh tolak depan dan belakang. Sebab ada setengah model premium yang macam ni, dia tak boleh nak tolak ke depan dan ke belakang. So yang ni boleh. Item kedua yang aku nak ulas kali ni adalah Isuzu N-Series Flatbed Tow Truck. Ni tema dia Goodyear daripada Tiny City. So kalau tengok kotak pun biasa je, expected. Sama macam aku ada ulas pasal S-Car tu. So taklah nampak premium sangat kalau nak compare dengan Mini GT. Tapi at least dia ada hologram. Untuk aku tak rasa ada orang nak copy benda ni. Ni adalah dia punya flatbed truck dia tu. So dari segi binaan aku boleh cakap flatbed ni for sure dia tak macam Micro Turbo. Memang benda ni adalah diecast. Tapi dia punya hoist ni plastik je lah. So agak bimbang sikit. Nampak dia punya gimmick hidrolik tu dekat sini dengan sini. Tapi aku rasa dia macam ketat sikit, boleh kerja lah. Cuma yang ni dia tak perlukan sebarang assembly macam SK Toys dan Micro Turbo, yang mana korang kena pasang sendiri dia punya probe light ni. Yang ni tak perlu gam apa. Yang ni dia punya side mirror dia pun rubber, tapi cuma tak cabut. Tiny City ni dulu murah je, cuma sekarang harga dia dah cecah 100 lebih untuk flatbed. Kat depan tu ada logo Goodyear and then ada logo Isuzu standard macam truck Isuzu. Cuma plate number dia tak real sangat lah. Bahagian bawah dia, kita boleh tengok kat situ jenis dua ganda. Dan dia ada tayar spare kat situ. Cuma tayar spare ni aku pasang kedudukan dia sengit sikit macam masuk ke dalam. Kalau yang lain dia flat je kan. So yang tayar depan single, yang belakang dua. And then exhaust dia sampai ke belakang. Cantik jugalah dia buat exhaust sampai ke belakang. Bagi aku detailing dia lebih kurang macam SK Toys juga. And then selain flatbed, dia ada juga dia punya tow. Okay, tow dia ni. Cuma kalau nak dibandingkan dengan SK Toys tu, dia ada hinge dekat hujung ni. So kita boleh pulas kiri kanan. Cuma yang ni tak, dia memang fix. So kena jaga-jaga. Sama juga macam SK Toys, dia boleh buat turun ke bawah dan juga boleh buat naik ke atas. So masa nak jalan boleh tolak ke atas. Bila nak tow kereta tu boleh tolak ke bawah. Yang kat tepi ni aku tak faham kenapa ada tayar spare ni. Tak tahu apa masalah dia kat situ. Dari segi flatbed dia ada tulis Goodyear kat atas tu. And then ada light line strip kiri dan kanan untuk panduan tayar tu. Dan kat tepi ni ada guarding rail lah, tapi pendek ni je lah. Aku tak tahu guarding rail ni untuk apa sebenarnya. So dari segi gimmick, truck ni dia boleh roll depan belakang. Tayar dia smooth, tak ada masalah. Dan dia rasa berat jugalah kat sini. Dia punya hoist ni dia pun boleh gerak atas bawah di dua joint ni. Cuma masalah dia yang aku pasang, joint yang ni memang loose sikit, so dia tak hold position macam tu. Yang ni pula dia terlalu ketat, so boleh tarik keluar, boleh tarik ke dalam. Aku suspect benda tu jadi ketat sebab apa, cat chrome yang ada dekat hidrolik ni. So dari segi gimmick lain pula, dia ada outreach ni, boleh tarik keluar masuk. Cuma aku pasang yang aku punya belah kiri ni macam sedikit ketat lah. Kalau nak dibandingkan yang belah kanan tu, dia okey, boleh tarik. Cuma bimbang benda ni diperbuat daripada plastik, so ada tendensi untuk patah. Dan kita letak tepi dulu hoist. And then dia punya flatbed, flatbed dia aku suka juga sebab dia punya ram hitch ni dia lock juga. Kalau nak dibandingkan, ada orang komplain macam even Mini GT punya flatbed pun dia agak loose sikit. Yang ni dia lock in position. Dia punya flatbed punya gimmick, dia just ni dia ada lock. Dia akan lock kat sini dulu, so dia akan secure dekat so kat sini dia ada macam slot. So dia takkan terbuka macam tu je lah. Macam brand Micro Turbo dia akan terbuka. Yang ni tak ada. So kita just perlu bawa keluar dulu daripada dia punya slot tu. And then baru kita boleh lift and then slide ke bawah. So maksimum yang dia boleh buat banyak ni je lah. So macam ni lah, kita load. So kita expect dia punya lip so memang rabak habis lah carbon fiber dia tu. Dan letak dan tutup dia punya ram ni. Cuma aku tak tahu hoist ni keadaan dia macam mana, sebab kat dia punya base tu sebenarnya
dia pakai swivel sahaja. So dia pakai swivel, takkan nak letak depan ni kan. Tu dah macam lori yang masa Terminator apa Judgment Day tu. Ha. Hoist tu, tu padanlah ada crane, tapi takkan nak letak kat tepi ni, memang kelakar. Ni kalau letak kat macam ni pula, nanti calar kereta customer. So aku tak faham apa yang cuba disampaikan oleh Tiny City tu. Tapi itulah hakikat dia. Hoist dia ni, aku tengok even model yang sebelum ni pun dia tak ada buat perubahan. Memang macam tu, dia loose dan kuas sangkutkan je lah. Ha. Pecah pun pecah lah windscreen dia. So itu saja ulasan aku berkenaan dua item ni. Truck Isuzu N Series ni dengan Kaido House R34 X Mini GT. Kenaan dua produk ni, adakah berbaloi ataupun tidak? Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.